Ini dia guys, Proton X90 baru. Ini Proton punya SUV paling besar dengan 6 atau 7 tempat duduk. Dari luar dia nampak sebiji macam model Geely, tapi adalah Proton punya grill depan, siap ada chrome pin lagi. Dalam dia memang luas dan selesa, boleh masuk 6 orang dewasa, tak ada masalah. Specs pun tinggi, ada sunroof bapak besar, kerusi captain dengan ventilation dan corong aircon untuk setiap penumpang. Tapi yang sedihnya, masih tak ada Apple CarPlay atau Android Auto. Dah 2023 ni, malulah kereta Malaysia tak ada lagi. Engine pula pakai 1.5 liter turbo dengan sistem mild hybrid 48 volt. Kuasa 190 PS dengan 300 Nm torque. Cukup ke tak nak tarik kereta besar ni, belum tahu lagi lah. Harga kita tak tahu lagi, tapi agak-agak adalah sampai RM150,000 untuk yang flagship ni. Macam mana guys? Okey ke tak? Komen kat bawah. Ciao.